Pikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, andai hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu gak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Zaman dulu ada namanya Qabil, ada yang baik, Habil. Kemudian turun ada namanya Namrud, ada yang baik namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang, ada engkau dan ada aku. Insya Allah kita semuanya orang baik-baik. Zaman sekarang anak muda malam Ahad, malam libur mau ke masjid, itu sudah baik. Makanya saya menjadi ustadz tidak terlalu ketat. Ada orang yang terlalu disiplin, baru ketawa dikit aja, pergi keluar sana. Akhirnya anak-anak murid takut. Pas mau, saya termasuk enggak. Terserah kalian mau apa. Ustadz kok gitu? Ustadz gak disiplin ya? Saya bukan gak disiplin. Hari ini zaman edan, zaman gila, masih ada anak muda yang mau ke masjid. Itu sudah luar biasa. Allahu Akbar.